Oke teman-teman, balik lagi di channel Mamet Galeri Akustik. Di video kali ini kita kedatangan dua gitar nih teman-teman. Merek nih Semic Strato kali ya. Ini Semic Strato, modelnya Strato. Iya kan? Sama ini Neo Classic Dem, merek Dem. Nah, ini gitar-gitar untuk sekolahan teman-teman. Jadi mungkin udah lama di gudang nggak dipakai dan ini mau dihidupin lagi. Nah, untuk yang mana ya? Oh, yang ini. Untuk yang ini saya cek mati sih dalamnya, cuma belum saya colok ke speaker mati, cuma belum tahu apanya gitu. Paling nanti dibuka, di wiring, diurut kabelnya yang mana yang mati gitu kan. Nah, habis itu selesai ini baru di setup. Dan ini juga nggak ada kan schedule-nya. Dan pasti ganti senar juga, orang senarnya nggak lengkap kan. Tuh. Nah, kalau ini hampir sama, cuma bedanya ini masih bunyi dia. Ini masih aman, tapi jacknya bunyi gredek-gredek-gredek, kadang hidup kadang mati tuh. Ini kan tuh otek dia. Nah, sama senar paling setting sama ini, teman-teman. Sebentar. Nah, ini aja deh. Tuh, patah. Lepas itunya tuh kayak gini. Iya. Tuh kayak gitu. Nah, cuma ini orangnya berhubung buat sekolahan, bukan buat pakaian pribadi ya. Jadinya katanya yang penting rapi aja, nggak usah di-clear-clear banget, nggak usah di-finishing banget, teman-teman, katanya gitu katanya. Ya, ini paling nanti di-press ya, tapi tetap saya clear sih segini. Soalnya ratanya kan emang pakai clear, kalau nggak pakai clear ya tetap agak nggak rata bekasnya, teman-teman. Untuk body ya berdebu aja, nanti dilap-lap, paling saya dapatnya dilap aja. Oke lah, lanjut teman-teman. Paling ini yang saya garap duluan. Soal ini yang prosesnya kan agak 2 hari 3 hari ini, kalau nge-wiring sebentar. Oke teman-teman. Nah, ini gitar yang mati udah saya cek. Ternyata selektornya harus ganti, teman-teman. Ininya nih. Ini udah berhasil hidup, cuma kalau ditekan mati, teman-teman, ini masih ganti yang ini. Tadinya kan mati nih. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, ini kan hidup nih, teman-teman. Hidup kan? Nah, ini hidup. Tapi kalau ininya ditekan dikit, tuh mati, teman-teman. Dia harus dibalikin dikit. Walaupun trouble cuma kayak gitu, kalau lagi dipakai di acara repot, teman-teman. Mati di tengah-tengah ya kan. Ini mau saya colokin dulu soldernya, mau saya ganti, teman-teman. Untuk yang lainnya sih masih normal, udah saya bersihin juga ini tuh. Ininya doang nih. Nah, ini kan necknya juga patah dia kan. Nah, necknya kayak gini. Nah, ini antrian, ini masih ada dua lagi, masih ada tiga, satu lagi di dalam. Nah, untuk necknya kayak gini tuh ya. Tetap walaupun orangnya minta nggak dicet pun ya tetap saya clear juga, teman-teman, tapi sedikit, nggak bisa rapi-rapi banget ya karena budget, teman-teman. Nah, kalau seumpamanya budgetnya ya standar saya ngecat, itu kan saya krok semua. Set warnanya baru saya clear lagi semua. Kalau ini kan cuma dari sini doang kelihatan tuh ya kan. Ya ke sini nih paling. Tuh. Nah, udah rapi. Ya kan. Tuh. Oke, dan ini tinggal ganti ini, terus ini di ini lagi di apa, di leveling ulang lagi, dibersihin, udah jadi. Kalau untuk bodinya yang satu udah jadi sih, cuma nggak mau mengkilat dia, udah kelamaan, teman-teman, harus di clear. Oke lah. Thank you.
Di clear sampai depan teman-teman, depannya masih gini, nah, untuk belakangnya ya gini. Nah kalau untuk masalah ini bang, kok mahal murah dibedain gitu sih, kan sama-sama patah. Ya sebenarnya yang dibedainnya kalau finishingnya aja teman-teman, kalau untuk prosesnya sama, cuma di finishingnya kan agak lama dan butuh detail juga kan, kalau emang yang mau kayak baru banget gitu. Nah ini terus trouble apa ya, di tension doang sih, di setting. Nah, ini udah beres, ini juga udah, cuma ini nggak ada yang ganti, ini cuma gresek-gresek terus. Oh ini yang ganti teman-teman, ganti ini, mati dia switch ke bawahnya, mati tuh. Dan ini udah bisa dipakai lagi. Dan yang satu lagi, ini teman-teman, kalau ini apa sih ya, tadi lupa ya. Oh ini cuma kendor ininya doang, kalau nggak salah, sama dicek wiringannya masih normal semua. Dan ini nggak ada yang ganti teman-teman, dibersih-bersihin doang, sama lebih ke setting aja sih ini, setting playability-nya. Ini masih bisa diakalin teman-teman, dikasihin minyak masih mau dia itunya, apa potensionya. Kalau yang itu selektornya udah gak ketolong. Oh iya, sama ini bikin custom. Saya bikin sendiri, nyari yang itunya gak ada. Itu aja video dari saya teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu, dan semoga selalu diperlancarkan rezekinya ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.